bisa ketemu juga ya. Sekian lama kita chatan di Facebook. Ya udah, gimana? Kalau gitu kita nikah siri aja. Terus nanti istrinya Mas Bobby gimana? Kamu nggak usah takut. Selama dia nggak tahu, aman-aman aja. Lagian aku ini kan maklar mobil. Jadi uang aku banyak. Iya. Banyak ya. Jadi gimana? Kamu mau nggak? Iya mau. Nah, gitu dong. Apa lu berdua? Enggak, Mas. Oh, mesum. Enggak, Mas. Jangan ngeles lu, jangan bohong. Gua udah ada buktinya, udah gua foto dan gua videoin. Dan gua tahu lu tuh siapa. Lu udah punya istri kan? Hei, jangan sampai foto ini gua kasih istri lu ya. Saya mohon, Mas. Jangan laporin istri saya, Mas. Hei, kalau lu gak mau bocor video ini ke istri lu, ada syarat ya? Apa syaratnya, Mas? Keluarin dompet lu, dan kasihin semua isi dompet lu ke gua. Cepet ikutin! Tadi kek. Kebel banget. Dompetnya gua sebentar buat anak main anak gua. Kantongin aja, kantongin aja. Pagi udah habis nih gua. Udahlah Mas, ikhlasin aja ya. Daripada video kita kesebar nanti makin bahaya kan? Ya, udah gak apa-apa, duitnya kan banyak. Des, lu pinter banget lu, rayu cowok lu sumpah. Udah mana-mana sini duitnya, buruan. Kasih. Oleh hake sini. Ini lu ambil dah dompetnya. Iya, buat anak gua. Buat mainan anak. Nih, bagian lu nih. Waduh, kayak bener Des. Janji kan bagi tiga, gimana lu? Udah itu aja lu bagi dua, gua lagi butuh duit nih. Besok-besok aja deh sisanya. Papan ini apa-apaan, masa cuma 300, hasilnya berapa tuh sejuta kan? Bawel lu, udah deh, gua cari duit. Eh, jangan bawel! Awas, om apa-apa, aduh. Siapa nih? Kok gue gak pernah lihat ya? Boleh juga nih. Kalau banyak duit kan lumayan bisa gue porotin. Enggak apa-apa, aduh. Saya juga minta maaf ya, soalnya saya gak ngeliat. Ngomong-ngomong, kok kayaknya saya gak pernah ngeliat masnya ya? Kalau boleh tahu, masnya namanya siapa? Terus tinggalnya di mana? Kalau saya, tinggalnya di Gang Senggol di Kampung Golai. Oh, sama tinggalnya di Kampung Golai. Iya. Ya udah, saya duluan. Lah, kenapa sih? Kok langsung kayak gitu? Hah?